guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih bocoran trailer buku harian seorang istri episode Nanti Malam, edisi Minggu 6 Juni 2021. Di episode kali ini, sepertinya Tuhan telah menjawab semua doa-doa Dewa dan Nana. Setelah melewati banyak ujian dan hujatan dari orang-orang yang memandang kemungkinan Nana tidak bisa hamil, akhirnya Tuhan pun menunjukkan kebesarannya. Dengan segala daya dan upaya, kini Dewa mendengar kabar yang sangat membuat ia dan Nana merasa bahagia. Di depan Dewa dan Nana, dokter membuka hasil cek darah atas Nana dan mengatakan bahwa Nana positif hamil. Dokter pun mengucapkan selamat atas kehamilan Nana ini. Akhirnya Dewa dan Nana merasa sangat bahagia dan terharu sampai meneteskan air mata sebagai ungkapan bahagia, karena akhirnya mereka akan segera memiliki seorang anak. Dewa merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta yang akhirnya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memiliki seorang anak. Ikuti kisah selengkapnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.